Beberapa waktu lalu, In My Feeling Challenge begitu viral di Indonesia. Dan tersebut juga banyak dikenal dengan nama Kiki Challenge. Banyak generasi milenial tanah air yang ikut melakukan tren tersebut. Bahkan para selebriti tidak ketinggalan mengikuti tren ini. Salah satunya adalah Ria Ricis. Ia mengunggah video tersebut di akun YouTube-nya. Dengan keadaan mobil berjalan pelan, ia melakukan dance sambil berjalan mengikuti mobil yang terbuka pintunya. Kiki Challenge sendiri terbilang cukup beresiko, di mana orang yang melakukannya harus turun dari mobil. Pihak kepolisian pun sudah melarang masyarakat melakukan challenge berbahaya ini dengan membuat beberapa poster larangan Kiki Challenge. Salah satunya adalah poster larangan Kiki Challenge oleh Polres Tulung Agung Jawa Timur yang memperlihatkan wajah Ria Ricis sedang melakukan In My Feeling Challenge dengan tanda silang besar berwarna merah yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Ditulis juga pasal pelarangan yang bisa menjerat para pelaku tren In My Feeling Challenge, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 238, junto Pasal 106 Ayat 1 dengan denda maksimal Rp750.000 atau kurungan 3 bulan karena mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi. Namun melihat postingan Ria Ricis ini, banyak warga Tulung Agung yang tersinggung dan menyayangkan tindakan Ria Ricis itu. Melihat banyak netizen yang tidak terima dengan komentarnya, Ria Ricis kemudian mengunggah pernyataan baru melalui Instastory miliknya. Ricis meminta maaf kepada semua warga Tulung Agung atas komentar sebelumnya. Dirinya mengatakan kalau dia merasa terganggu dengan foto dirinya yang dipakai untuk poster di pinggir jalan Tulung Agung. Dan saat ini Ricis sedang tahap menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Polres Tulung Agung.